Halo, berjumpa lagi di channel Pak Reza Parin. Hari ini kita kedatangan lagi kita paket Eiger seri Authentic Series. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka-buka. Oke, kita lihat ini namanya Portage, seri Portage 25 liter dari Authentic Series. Kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini. Ada motif olive sama coklat muda. Kemudian warna oranye. Talinya warna oranye. Ini warnanya hijau army atau hijau tua, kalau menurut saya sih hijau tua ya. Bagian belakang tidak ada kompartemen apapun. Kita lihat sini ada 3 kompartemen bagian bawah, bagian atasnya, kemudian yang paling besar di sebelah sini. Kita di, tidak lupa ini di sini ada buat botol minum. Oke, di sisi kanan dan kirinya. Kemudian mari kita lanjutkan, kita buka. Ini bagiannya, sakunya kecil, jadi cuma segini aja, sudah bisa diprediksi. Kemudian bagian kedua, kompartemen kedua. Kita lihat kompartemen kedua. Dia sampai untuk kompartemen kedua, dia sampai bawah, jadi sampai sini. Jadi cukup lumayan lega untuk kompartemen kedua. Di sini dibagi lagi, ada kompartemennya, ada saku, kemudian ada saku juga buat buat ballpoint. Oke, okay. Cukup bagus. Kemudian kita lihat kompartemen utamanya. Kita lihat kompartemen utamanya. Seperti biasa di sini bisa buat laptop, tapi beda dengan yang sebelumnya. Ini ada busanya, jadi lebih proper kalau misalkan bawa laptop, bawa netbook. Ini muat, cukup muat buat 14 in. Kemudian di sini ada kompartemen buat saku, mungkin bisa simpen dompet di bagian dalam. Jadi enggak kalau misalkan kita naik kereta atau apa, kita bisa naik bus ataupun angkutan umum, kita bisa simpen di bagian kompartemen dalam, jadi aman, cukup lumayan aman. Oke, kelihatan bagian dalamnya seperti itu. Oke, ini saya dapatkan harganya di 385.000. Nanti saya, kalau misalkan mau beli atau mau cek juga harganya, nanti saya kasih link di deskripsi kalau misalkan mau lihat harganya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa buat subscribe channelnya, like jika suka dengan videonya, jangan lupa di share juga. Ditunggu kritik dan sarannya supaya bisa kedepannya, mungkin kalau misalkan berkenan, channelnya bisa tumbuh dan berlanjut. Oke,